Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur. Kepada korang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan. Okay guys, cerita dia macam ni. Dah lama dah aku rasa macam kita tak buat noror kan. Lepas tu ada orang DM dekat Instagram, lepas tu ada orang komen lah dekat aku punya TikTok kan, bang buatlah chat seram. Alawi, aku dah lama dah tak buat chat seram kita ni kan. Aku tak tahu kenapa, aku yang terlupa ke macam mana pun aku tak tahu lah. So jomlah kita tengok sama-sama chat seram kita. Okay, dia ada upload video baru dalam beberapa hari yang lepas. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam reaction video. By the way guys, tajuk dia apa benda ni? Culik, kisah seram culik. Ah macam tu. Dia dah upload satu hari yang lalu. Baru satu hari yang lalu dia upload. So, kepada korang yang belum subscribe lagi YouTube channel seram kita, korang boleh subscribe YouTube channel seram kita. Dan janganlah juga lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Kepada korang yang belum lagi dengar lagu Pandang-Pandang. Lagu Pandang-Pandang tu lagu apa? Lagu akulah. Macam tu sekarang dah 800k guys. Kita menuju ke 900k. And then insyaAllah kita menuju ke 1 million views. InsyaAllah. So jom sama-sama kita tengok lagu Pandang-Pandang. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dalam video lah. Takkan nak masuk dalam rumah pula. Sekarang kita masuk dalam video ya anak-anak ya. So dekat sini korang boleh tengok Alif anak. Lepas tu tajuk dia kisah seram culik. So memang hari ni apa benda pula ni, bulu si Cleo ni melekat dekat bibi aku. Bibi aku ni adalah sepada besar. Lepas tu ada pula bulu kucing melekat dekat sini ya. Memang mantul. So dekat sini kisah seram culik. Tanpa basa-basi, banyak sangat cakap ke mana ni. Kita pun start je lah video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Korang jangan takut sebab kita tengok sama-sama. Macam tu korang pernah takut, okey? Jangan pernah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif? Ya. Dah ambil adik? Ambil adik dekat mana? Dekat sekolah lah. Belum ambil lagi ke? Alif lupalah bu. Ya Allah Alif. Oh ni mak dia lah ni. Dah masuk maghrib ni. Mesti ada di sekolah sesi petang. Okey Alif pergi sekarang. Apa Alif ni? Kesian dekat adik tu menunggu lama-lama. Alif lupa. Sekejap, Alif pergi ambil. Kau rasa adik kau ada kat situ lagi ke? Ibu? Hah, dah ambil? Adik tak ada pun dekat sekolah. Kamu biar betul Alif. Betul ibu, ya, aku pula takut. Padahal bukan cerita aku pun. Cari betul-betul. Dekat pondok guard. Jangan buat ibu risau. Ibu tengah kerja ni. Dan tu pula lah si Cleo ni tengah berak. Aku tak tahu apa masalah si Cleo. Time aku tengah buat video ni, time tu lah dia berak. Kau tahu tak? Time aku tengah tidur, dia tak nak pula. Time aku tengah buat video, time tu kau berak. Diam! Tak ada juga ibu. Alif dah pusing-pusing tak jumpa. Ya Allah Alif. Cuba tanya guard tu, ada nampak tak adik? Guard tu cakap tadi dia nampak ada budak duduk dekat bus stop seorang-seorang. Guard tu nak panggil dia tapi dah ada orang ambil dia naik kereta putih. Betul ke tu adik? Tak tahulah. Dia cakap budak tu pakai beg warna pink. Beg adik warna pink juga kan bu? Alif, jangan buat ibu takut. Kau rancak eh, kau Cleo, kau memang merancak ya? Ha? Kau memang rancak berak time aku tengah buat video kau, kenapa ha? Kau ada apa masalah dengan aku ha? Ha? Kau nak tahu kan, setiap kali aku nak buat video, setiap kali aku nak live, setiap kali tu lah dia nak berak. Kau tahu tak, kucing kalau berak memang dia kais pasir. Okey, dia kau layah dia lah. Eh? Benda tu. Suami. Awak. Macam mana? Dah jumpa ke adik? Bang?
diorang dah jumpa. Tapi organ dalam mana? Ya Allah, apa abang cakap ni? Weh, meremang weh. Adik mana? Adik dah tak ada. Abang minta maaf. Awak bersiaplah. Saya on the way balik rumah. Tapi kenapa aku rasa macam suami dia ni suspicious eh? Abang! Sabar awak. Cleo, boleh tak jangan main benda tu time dia, jangan buat video? Tadi kau dah berak. Awak? Awak tak bercakap dengan Alif ke? Awak marahkan dia lagi? Oh, mak dia marah dekat Alif tu. Janganlah macam tu. Alif tu perlukan ibu dia. Alif dah beritahu saya dia rasa bersalah sangat. Dia minta maaf. Maaf boleh buatkan adik dia hidup balik ke? Awak. Semua ni jadi ada sebab dia. Ya. Sebab si Alif tu lupa nak ambil adik dia dekat sekolah. Sebab itulah adik dah tak ada sekarang. Awak. Dah sebulan awak tak keluar bilik. Keluarlah. Dah sebulan pun adik pergi. Kalau adik ada, mesti adik sedih. Tengok awak macam ni. Jom turun makan. Turunlah makan, aku pun lapar ni. Kita makan sama-sama. Makan je lah. Saya tak nak. Awak? Bunyi apa tau? Keluarlah. Dah lah tu. Dah tiga bulan. Dah lah sedihnya. Yang pergi biarkan pergi. Kita teruskan je hidup. Keluarlah dari bilik tu, minum air sekejap. Allah. Puan Rafidah ni siapa pula? Salam puan. Budak tu dekat budak mana ni? Saya rasa saya nak ambil dia balik lah. Keadaan jadi makin teruk. Kenapa ni? Isteri saya tu tak nak keluar dari bilik. Dah 3 bulan. Kenapa ni? Apa benda ni? Aku tak faham. Please puan, bagi saya budak tu. Maaf Encik, tapi tak boleh. Encik pun tahu kan isteri Encik tu sakit. Dia cuk. Kita dah pulangkan balik budak tu dekat kuat. Apa benda ni? Apa benda ni? Apa-apa ni? So si perempuan tu adik tu bukan anak dia lah. Cleo, kenapa buat main datang-datang buat video ni? Adik tu bukan anak dia. Adik tu bukan anak dia lah. Maksudnya adik tu just anak angkat lah. Macam tu. Okay. Dia sedih sangat pasal budak tu. Siapa suruh Encik ibu dia? Please lah. Kita orang boleh jaga budak tu. Jaga? Encik pun hantar isteri Encik dekat pusat jagaan orang sakit setiap hari. Ini nak jaga anak orang. Encik dengar nasihat saya. Bagi tahu je perkara sebenar dekat isteri Encik tu. Okey, aku pun nak tahu apa benda. Cakap yang dia sakit. Cakap yang setiap hari Encik hantar dia pergi rumah sakit, bukannya kerja. Oh, aku faham sekarang. Yang dia cakap dia pergi kerja tu bukan kerja lah. Dia macam pergi dekat hospital rumah sakit jiwa, lebih kurang macam tu.
Cakap yang dia tak ada. Cakap yang encik tipu dia pasal Alif dengan budak tu. Maksudnya Alif tu bukan budak dah. Alif tu pun bukanlah. Alif tu tak wujud lah. Ya Allah, we meramah. Alif tu tak ada lah. We. Alif tu tak pernah wujud. Encik dah ke watak tu supaya isteri encik tu marah dekat dia dan bukannya encik. Bagi tahu dia, anak yang diingat dan meninggal tu bukannya anak dia tapi budak yang diculik dan budak tu masih hidup sekarang dengan keluarga dia. Ike boya? Stop tipu dia encik. Makin lama makin teruk nanti. Please. Isteri encik sakit, dia perlukan kesokongan dari encik bukannya penipuan. Saya tahu encik busy sangat, tak ada masa untuk dia. But please. Stop ciptakan halusinasi dekat dia untuk memudahkan kerja encik. Ya, aku takut pula. Baiklah. Dah habis dah. Tapi aku sure cerita culik ni ada part 2. So kalau korang nak part 2, korang boleh komen dekat bawah. And then korang juga boleh komen dekat YouTube channel Seram Kita, dekat video dia yang tajuk culik yang baru dia post satu hari yang lalu ni, okay? Nak dia jadikan cerita macam tu. Weh, aku punya meremang ni. Ni aku buat video siang tau. Kalau aku buat video malam ni, memang tidaklah aku buat video ni. So rupa-rupanya si Alif tu tak wujud. Si adik tu yang konon-kononnya cakap adik tu bukan anak dia, anak orang lain yang dia culik. Kau faham tak? Kau faham tak sekarang ni? Budak yang dia culik tapi dia mengaku tu anak dia. Dan yang si perempuan ni sebenarnya tak sihat. Ada sakit juga. Sakit jiwa. Kau faham tak cakap aku ni? Nak dijadikan cerita macam tu? Aku punya seriau ni daripada tadi. Dia punya plot twist tu bertwist. Kau faham tak cerita sebenarnya rupanya lain? Aku ingat cerita sebenarnya lain. Nak dijadikan cerita macam tu. Okay guys, kalau korang ada apa-apa konten yang best, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan buat. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram, noror ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.